KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak dan juga cikgu-cikgu yang berada bersama hari ini? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tersayang. Hari ini bersama saya Dr. Mazli dalam berkongsi tips ibu bapa bertajuk Seni Berkomunikasi dengan Anak. Komunikasi adalah satu perkongsian maklumat. Ia juga adalah satu proses untuk menghantar dan juga menerima maklumat untuk seseorang. Komunikasi kita boleh gunakan dalam bentuk lisan dan juga bukan lisan. Contohnya, seperti apa yang saya buat sekarang bersama anda, ini saya sedang melakukan komunikasi secara lisan. Manakala secara bukan lisan pula ataupun non-verbal pula adalah melalui pergerakan bahasa badan, pergerakan muka, mimik muka, isyarat. Kadang-kadang kita bertanya kepada anak-anak kita, contohnya, nak makan ke tidak? Kadang-kadang anak-anak tidak mengeluarkan suara. Dengan mengangguk, menandakan nak ataupun mengiling, menandakan tidak. Itu adalah salah satu contoh komunikasi bukan lisan. Ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seni adalah berkaitan dengan perihal kehalusan. Jadi, bila kita bercakap berkaitan dengan seni berkomunikasi dengan anak, ia berkait dengan macam mana cara, macam mana kehalusan kita menggunakan komunikasi kita untuk mengambil hati anak. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, berkomunikasi dengan baik dan berkesan akan melahirkan anak-anak yang cemerlang dan gemilang. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi berada bersama saya hari ini adalah ibu bapa yang hebat. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan menggunakan seni berkomunikasi dengan anak. Terdapat dua jenis komunikasi yang kita biasa gunakan sama ada dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, dengan rakan sepejabat, dengan jiran tetangga, iaitu non-verbal dan juga verbal ataupun kita katakan lisan ataupun bukan lisan. Seperti yang telah saya terangkan tadi, lisan adalah bercakap. Kita menggunakan suara dan anak kita mendengar. Ya, macam saya bercakap, Ali, jom kita pergi makan, dan anak kita menerima mesej bahawasanya kita mengajak dia pergi makan. Itu adalah secara lisan. Secara lisan yang lain, contohnya adalah ceramah, memberi ucapan, bersyair pun salah satu komunikasi yang disampaikan secara lisan. Kadang-kadang ibu-ibu, dia suka mendodoikan anak dengan nyanyian. Jadi, itu adalah salah satu komunikasi ibu dengan bayi secara lisan. Komunikasi yang bukan lisan pula adalah komunikasi yang menggunakan pergerakan badan, mimik muka dan juga isyarat. Ya, contohnya, saya menganggukkan kepala, saya menunjukkan tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi sekalian, cikgu-cikgu dan anak-anak yang berada bersama saya pada hari ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu kajian yang dijalankan oleh seorang mahasiswa di salah sebuah universiti di Malaysia. Kajian ini adalah berkaitan dengan seorang ibu yang telah dianugerahkan sebagai tokoh Ibu Mizali peringkat kebangsaan
tujuan kajian ini adalah untuk melihat di manakah komunikasi yang kita sebutkan dua jenis tadi, iaitu di manakah kita menggunakan komunikasi verbal, di manakah kita nak menggunakan komunikasi non-verbal. Ya? Jadi dapatan kajian menunjukkan Ibu Misali yang mendapat anugerah tokoh Ibu Misali peringkat kebangsaan ini telah menggunakan komunikasi lisan semasa beliau ingin membuat bimbingan kepada anak-anak, ingin mengajar anak-anak macam yang saya sebutkan tadi. Contohnya, kita nak mengajar anak untuk mengikut peraturan. Ya? Contohlah, katakanlah dalam rumah tangga kita, kita bersetuju dengan suami untuk menetapkan peraturan anak-anak mesti berada di rumah sebelum pukul 7 malam. Ya? Jadi, kita pun panggillah anak-anak kita. Okey, hari ini mama dengan ayah nak cerita. Kita mesti berada di rumah semasa sebelum pukul 7 malam. Ya? Kita pun akan cerita kenapa mesti berada di rumah sebelum malam, sebelum pukul 7 malam. Mungkin disebabkan oleh bila malam hari berlaku perkara-perkara yang membahayakan, mengancam nyawa anak-anak, yang perkara-perkara yang tidak diingini akan mempunyai peluang yang besar untuk berlaku pada anak-anak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membuat peraturan ini juga, semasa kita berkomunikasi dengan anak, kita juga perlu membuat perbincangan. Okey, ayah nak menetapkan perkara ini, anak-anak semua setuju. Walaupun sebenarnya dalam hati kita, ini memang kena setuju sebab ini melibatkan undang-undang, melibatkan bahayanya anak-anak kita, keselamatan kan. Jadi, tapi untuk di sinilah kita menggunakan seni berkomunikasi dengan anak, di mana kita mengajak anak-anak berbincang untuk mendapat satu sepakat untuk menjalankan satu peraturan ataupun perkara yang kita cadangkan. Jadi bila anak-anak tu sebenarnya dia rasa, oh, ibu dengan ayah, umi dengan ayah, daddy and mommy dia, ajak dia berbincang, pentingnya dia dalam keluarga. Jadi di sini dia merasakan dia adalah salah seorang yang penting di dalam keluarga. Ya? Di sini juga ia memberi pengaruh kepada konsep kendiri anak-anak. Jadi dapatan yang berikutnya adalah komunikasi bukan lisan digunakan oleh ibu tadi, Ibu Misali tadi, semasa menunjukkan kasih sayang dan juga semasa melakukan kerjasama dalam keluarga. Ya, contohnya bila anak-anak balik dalam keadaan hujan dan keadaan sedih, kita akan panggil anak, peluk anak, di mana masa itu anak kita merasakan kasih sayang. Didik TV KPM. TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, cikgu-cikgu dan anak-anak yang berada bersama saya hari ini, terdapat beberapa isu berkaitan dengan komunikasi. Ya, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan salah faham antara ibu bapa dan anak. Saya rasa perkara ini, isu ini banyak berlaku dalam kalangan ibu bapa. Ya, ibu bapa dan anak-anak. Dan perkara ini akan menyebabkan anak-anak merasa jauh hati. Mula-mula dia jauh hati, lama-lama hubungan antara ibu bapa dan anak akan menjadi renggang. Jadi, di sini kita memainkan peranan sebagai ibu bapa bila kita memberi mesej atau pesanan atau teguran kepada anak-anak, pastikan kita memberi pesanan itu dan memastikan anak-anak memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bila anak memahami apa yang kita sampaikan, tidak timbul salah faham. Jika dia tidak faham, dia akan buat perkara lain. Kita suruh anak kita buat perkara A, tiba-tiba dia akan buat perkara B. Jadi bila dia buat perkara B, balik rumah ayah kata, kenapa tak buat macam ni? Kita marah dia. Jadi dalam hati anak, kita dah ikut arahan ayah. Kenapa pula ayah marah kita? Jadi,
Perkara itu akan menyebabkan anak lama-lama rasa jauh hati dan menyebabkan kerenggangan dalam keluarga kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapa. Ya, kadang-kadang kita ni suka, kadang-kadang berkawan dengan kawan-kawan baik kita yang sebaya umur dengan kita. Jadi kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang agak kasar untuk anak-anak yang berumur peringkat-peringkat kecil yang berada di rumah, kan? Jadi bila kita bawa bahasa yang kita gunakan di luar bersama kawan-kawan, bawa balik ke rumah dan juga berbahasa begitu dengan anak-anak, jadi dia akan menyebabkan anak-anak pun bawa bahasa itu bila pergi berjumpa dengan kawan-kawannya. Jadi timbullah kata-kata, percakapan-percakapan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang kanak-kanak ataupun anak-anak yang berusia begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, komunikasi dari segi bahasa, dari segi penyampaian mesej itu sangat penting untuk kita membaiki hubungan antara ibu bapa dan anak. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan mempunyai cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan anak. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan perkataan dan komunikasi yang berkesan dengan anak. Walau bagaimanapun, hari ini saya nak mencadangkan cara untuk berkomunikasi dengan anak, iaitu empat perkara: layan, dengar, terima dan kurangkan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan layan? Apa yang dimaksud dengan terima, dengarkan dan juga kurangkan? Yang pertama, layan anak seperti seorang individu. Ya, anak kita adalah manusia. Jadi bila kita panggil manusia ni adalah anak kita mempunyai perasaan, dia ada rasa sedih, dia ada hati, kadang-kadang dia rasa ingin ketawa dengan kawan-kawan. Jadi kita layan anak-anak kita seperti mana kita melayan kawan-kawan kita, kawan-kawan pejabat kita. Kita cakap dengan sopan, kita gunakan seni yang terbaik berkomunikasi dengan bos kita agar keadaan kita dan persekitaran kita selesa. Begitu juga bila kita berada di rumah, gunakan seni berkomunikasi yang terbaik dengan anak. Gunakan bahasa yang sopan, nada suara yang baik agar anak itu merasa dia sangat penting kepada kita. Dan kita layan anak-anak kita seperti kita melayan kawan-kawan kita. Yang kedua adalah mendengar apa yang anak cerita dengan baik. Jadi ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik. Terdapat beberapa perkara yang kita perlu ambil kira untuk menjadi pendengar yang baik kepada anak. Pertama adalah menunjukkan minat kita terhadap penceritaan anak. Ya. Jangan kita bila anak bercerita, kita asyik potong je. Nantilah mama ada sibuk sikit ni, mama nak cakap telefon, mama ada mesej nak jawab. Jadi anak ni tunggu-tunggu. Jadi bila anak bercerita, kita duduk, tengok mata dia. Ya, mama faham, mama faham. Ya, Umi faham. Ayah faham apa yang adik cerita. Ya, teruskan, teruskan. Jadi anak nampak macam, oh, minat ayah ni mendengar cerita. Jadi yang kedua adalah layan. Layan perasaan anak. Kadang-kadang anak nak bercerita dengan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang sedihnya berada di sekolah. Kita menggalakkan anak kita untuk bercakap. Macam mana cara ibu bapa menggalakkan anak untuk bercakap? Bila anak bercakap, kita mengiyakan, ataupun kadang-kadang anak ni kita kena jemput untuk bercakap. Ya, ada setengah anak, kalau kita tak tanya, kita tak tahu apa cerita dia di sekolah. Jadi saya nak berkongsi cerita saya pada zaman masa anak-anak saya kecil dulu. Saya bila bawa anak balik daripada sekolah, masa atas kereta tu, saya akan tanyalah, okey abang, hari ni abang buat apa kat sekolah? Abang pun cerita, oh hari ni abang belajar ni, kita dengar. Oh ya, bagusnya. Walaupun masa tu kita sedang fokus untuk memandu, tetapi dalam masa sama, kita menggalakkan anak kita untuk bercerita. Untuk menjadi pendengar yang baik, sudah pasti kita mesti mendengar
apa-apa saja cerita ataupun pertanyaan anak dengan sabar. Yang penting ibu bapa mesti mendengar dengan sabar. Kalau kita tidak sabar, dia akan mematikan terus cita-cita anak. Di sini memberi kesan anak-anak tidak akan menceritakan pada kita apa-apa saja yang berlaku di sekolah. Sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, untuk kita mengetahui cerita anak kita. Ya, kerana dari situ kita akan kenal kawan baik dia. Bila dia lambat balik, kita boleh telefon kawan baik dia, ya, untuk keselamatan, untuk keharmonian hubungan kita dan anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik, ibu bapa yang mendengar dengan baik akan menghasilkan anak-anak yang cemerlang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak juga, tuan-tuan dan puan-puan perlu menerima perasaan anak. Kadang-kadang kita menerima perasaan anak hanya dalam perasaan yang positif saja. Ya, anak-anak juga kadang-kadang dia akan meluahkan perasaan negatif juga. Contohnya, bila balik daripada sekolah, dia akan bercerita, "Ibu, saya tak sukalah berkawan dengan Ali ni." Kadang-kadang kita akan cakap, kalau ibu bapa biasa, dia akan cakap, "Kenapa adik tak nak berkawan dengan Ali? Ali tu kan budak baik." Ya, di sini tuan-tuan perempuan, sebenarnya tuan-tuan perempuan telah menyekat apakah yang berikutnya dia nak bercerita pada kita. Sepatutnya apa yang kita cakap? Sepatutnya kita bertanya, "Oh ya ke? Okey, kenapa adik tak suka berkawan dengan Ali?" Di sini kita meneroka apakah isu-isu yang berlaku dengan anak kita semasa berada dengan kawan dia. Ya, jadi terima perasaan anak walaupun positif, positif ataupun negatif. Kerana ibu bapa yang baik, ibu bapa yang hebat menerima anaknya tanpa syarat. Berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak, perlu mengurangkan mesej yang memperkecilkan anak-anak. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita cerita, selain daripada memperkecilkan anak, kita membandingkan pula anak-anak kita dengan anak orang lain. Satu lagi, kita bandingkan anak kita dengan anak jiran kita. "Tengok Ali tu, anak Kak Miah tu. Dia macam ni, macam ni, macam ni. Anak kita, aku ni tak bagus ke bagi di pandangan ibu?" Habis banding dengan jiran ni, banding pula dengan adik-beradik, sepupu, sepapat dia. Jadi, sebenarnya perkara ini memperkecilkan anak, membanding-bandingkan anak, itu satu perkara yang memberi kesan yang negatif pada perkembangan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kalau kita telah melakukan perkara ini sebelum-sebelum ini, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berubah sedikit-sedikit untuk membaiki komunikasi kita dengan anak agar anak-anak kita seronok, ceria, sayang menyayangi antara ibu bapa dan juga anak. Ibu bapa dan tuan-tuan, anak-anak, cikgu-cikgu yang berada bersama saya hari ini, penting berseni untuk berkomunikasi dengan anak ni tuan-tuan dan puan-puan. Kerana bila kita berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, melayan anak dengan baik, dia akan meningkatkan kualiti hubungan antara ibu bapa dan juga anak. Selain daripada itu, untuk perkembangan anak-anak, ia akan meningkatkan keyakinan diri anak-anak. Ya, bila anak meningkat keyakinan diri, yakin pada diri dan mempunyai konsepkan diri yang tinggi, kita pergi ke mana-mana pun anak-anak kita, dia pasti akan berjaya. Anak-anak yang berjaya, anak-anak yang cemerlang, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi sekalian, adalah di belakangnya ada ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang mendengar, ibu bapa yang memahami, ibu bapa yang mempunyai seni berkomunikasi dengan anak-anak.
Jadi, marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada kita untuk membimbing anak-anak kita agar menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan membanggakan kita. Sekian dulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan terus menjadi ibu bapa yang hebat dan melahirkan anak-anak yang hebat dan cemerlang. Sekian, terima kasih.